Here they go forward, maybe for the last time. Beautiful work on the ball. Looking for this winning goal. In the chance. Well, that's an absolutely stunning strike. Well, they've got this late goal. And the opposition really impressed Norman. That could be the moment of the match. Assalamualaikum guys, kembali lagi di Power Man Road to Glory. Di episode kita kali ini kita akan mencuba meta 3 center back guys. Aku tengok ramai free to play player, terutama sekali banyak yang pakai 3 center back lah guys di head to head. Jadi kita akan cuba untuk pakai 3 center back guys. Ini formation yang kita akan pakai guys. Oke, okay? Aku tidak beli player baru di sini. Coins kita pun 1 million saja. Coins kita sedikit sebab aku belum buka apa-apa pack lagi. Oke, okay? Aku belum buka. Kita tunggu bahagian defender buka di team of the year baru kita buka ke semua token kita di bahagian defender lah guys. Sebab aku mau fokus di bahagian defender. Okey, aku ada simpan transfer points aku lah guys. Okey, mungkin nanti aku akan jual si Puyol kah. Okey, kita transfer ini dia punya rank lah guys. Okey, ataupun overall yang sudah upgrade. Sebab dua overall aku upgrade di sini level 10 si Carles Puyol guys. Dan aku tidak pasti berapa points transfer yang kita perlukan untuk transfer level 10 pergi ke player lain guys. Tapi berbalik sini formation meta kita yang kita akan pakai guys. Oke, 2 CDM, 1 Cam, right mid, left mid, Doku dan juga Salah menjadi player kita di bahagian winger, bahagian tepi lah guys. Oke, di bahagian center back situ aku mau beli si Koulibaly tapi aku belum dapat dia guys. Oke, aku rasa calon yang terbaik sini si Koulibaly ataupun si Gomez ataupun si Kimpembe. Tapi tidak apa lah, kita pakai si Nuno Mendes saja di situ guys. Oke. Sebab tidak pasti guys, susah mau ditembus guys. Oke. Lagi-lagi di bahagian tengah di sini guys. Obviously kita ada 2 CDM, Barella dan juga si De Paul. Oke, formation ni tidak susah. Tidak senang untuk lawan kita ambil shooting di bahagian tengah. Tapi kalau di bahagian winger tu, itu yang masalah situ guys. Oke, sebab itulah gunanya si De Paul dengan si Barella, CDM 2 CDM tu. Jadi kita terus sejak sini kita punya division rival kita perlukan 30 lagi guys, 30k saja lagi guys. Oke. Ay, harap-harap kita boleh dapat menang 3 kali guys, kurang-kurangnya 3 kali dan tiada kalah. Oke. Kalau video kita kali ini kita naik pergi ke 700k, aku akan stop mungkin match kita yang terakhir kalau kita menang tuh. Oke, 3 match. Jadi ya, dan juga aku masih lagi pikir-pikir guys. Oke, di Power Man Road to Glory ini kita main sebagai free to play guys. Oke, itu sudah aku inform lah guys. Oke, dari awal season ini lagi guys. Oke, dari awal hari lagi. Oke, tapi aku tidak pasti guys. Sebab aku tengok Stadium Sanderson Park nih guys. Oke, macam cantik guys. Oke, macam cantik dia punya padang. Jadi korang boleh komen di bawah lah guys. Oke, kalau korang mau aku beli Star Pass, aku beli guys. Oke, aku beli guys. Oke, dan juga kita boleh buka banyak pack guys. Oke, kalau aku beli guys. Oke guys. So, tapi korang boleh komen di bawah lah guys. Oke, kalau aku boleh beli Star Pass, aku beli guys. Oke, so macam cantik guys. Oke, Stadium apa ini, Sanderson Park nih. Biarpun aku tidak full aku punya grafik, tapi macam cantik juga guys. Oke, macam cantik juga. Tapi untuk free to play ada padang baru kalau tidak salah. Ini guys, oke, Esta apa ini, Estadio El Medio. Oke, Estadio El Medio. Cantik dia punya padang. Tapi yang lagi cantik ini guys, kalau orang mau aku beli, komen di bawah guys. Oke, Star Pass. Tapi buat mas sekarang ini kita pakai yang ini sih lah guys. Oke, Stadium apa ini, Stadium Olympic. Oke guys, kita terus pergi ke match kita yang pertama di sini guys. Oke, harap kita boleh mendapatkan 30k sekurang-kurangnya lah guys. Oke, 30k cup untuk naik pergi ke Legendary 3 guys. Oke, lepas itu kita stop. Oke, jadi match kita yang pertama kita jumpa flat formation 4-4-2 guys. Oke, 3-5-2. Apakah formasi ini betul-betul apa ini, efektif ataupun meta? Oke, okay, meta formation. Korang boleh komen juga di bawah kalau korang mau aku buat apa ini, formation yang meta yang bagus. Oke, okay? Kalau korang macam masih bingung untuk memilih
for a mention guys. Okay, aku cuba untuk kongsi apa yang aku tahu lah guys. Okay, aku tidak memandai-mandai sangat. Aku tidak suka buat video memandai-mandai guys. Okay, kalau benda itu aku tidak tahu, aku memang tidak akan buat video guys. Okay. So, kalau benda itu aku tahu ya aku buat lah guys. Okay, aku cakap saja apa yang aku tahu guys. Okay, sini Gabriel. Lane change lepas ke tepi mencari Doku. Masih lagi Doku. Dikawal tapi dia sak di situ. Padat di bagian tengah kita, sebab tu aku cakap susah untuk lawan kita. Alamak, okey, ditumbuk oleh Meslier. Susah lawan kita untuk mencari ruangnya di bagian tengah. David berputar. Situ triangle cuba dibuat. Lepas Pogba ke tepi untuk Sancho. Cut inside dilakukan, bahaya Sancho ni guys. Okey, antara meta winger yang berbahaya di game kita buat masa sekarang ini, Chip Beast. Okey, Barella berjaya merebut bola. Bagi untuk Doku, lepas lane change daripada Doku. Gabriel cuba bermain 1-2. Pas ke depan untuk Gabriel, kembali Gabriel. Gabriel, alamak. Sikit lagi. Patutnya kita pas si Werner. Haaland untuk Rice. Pogba lorong. Mana cari Sancho, gagal. Gabriel untuk Doku, tenang. Pas ke tengah, Barella. Oden. Werner. Oh, alamak, free kick. Okay, second half masih terikat 0-0. David ke belakang untuk Nuno Mendes. Memang susah for mission 3 center back ni guys. Okay, untuk ditembusi. Lebih-lebih lagi di bahagian tengah. Kalau kita dapat mengawal tengah ataupun mempunyai CDM yang pada situ, angkatan mencari Gabriel. Tetapi ditanduk ke belakang Green. Short pass untuk Carles Puyol, sikit terciduk oleh Gabriel. Nuno Mendes membawa ke tepi. Triangle mungkin akan dilakukan di sini. Ya, triangle terjadi di bagian tepi. Carles Puyol, Lacroix dikejar. Nice, potong oleh Carles Puyol. Salah. Tapi itulah, 3 center back kita mesti bekerja keras untuk defend segala serangan yang datang. Aduh, ya besarnya Pogba dapat merebut bola untuk Haaland. Jauh mencari David. Pemain yang cukup lumayan laju di bahagian striker. Foden, penat merah. Heel to heel cuba dilakukan oleh Werner. Dia lepas. Werner cuba mencari Gabriel. Kembali ke Werner. De Paul. Pas untuk Gabriel. Gabriel lepas lah, tapi pengadil ataupun linesman sudah mengangkat benderanya di bahagian tepi padang. Sikit saja. Ayah. Foden cuba mengasak. Nice, De Paul dapat bola ke tengah. Oh, lepas untuk Werner. Tetapi Werner sangat-sangat lambat dan lembab. Apa sih yang si Werner buat? Peluang yang terbaik sudah itu guys di match pertama kita. Jadi ya seri. Jadi kita terus pergi match kita yang kedua guys. Okay guys, match kita yang kedua. Sini kita lawan high overall Havertz. Di situ bagian tengah. Tidak boleh dilepas pemain Jerman itu guys. Okay, kakinya bahaya guys. Long shotnya kira obat. Okay, sini kita tengok apakah berkesan formation meta 3 center back ini guys, untuk menahan ataupun menghalang si Havertz di bagian tengah. Tadi okay, not bad. Kita boleh defend bagian tengah, kita tembus di bagian tengah. Di bahagian tepi saja ni guys, okay, yang susah defend. Okay, tenang pemain lawan kita guys. Okay, tenang. Salah angkatan. Carles Puyol gagal untuk mengasak. Tetapi tandukan yang dilakukan oleh Havertz kata tadi. Tak pasti. Oh, bahaya. Barella. Dorong untuk De Paul. Gabriel ke belakang untuk Barella. Tidak boleh hilang bola di sini. Oh, terlampau kuat pula. Aduh, Alex. Terus direbut situ, dapat diasak. Dapat kembali, dapat dikawal. De Paul untuk Grealish ke tengah untuk Havertz. Heel to heel. Aduh, lepas dia fake shot ni ke tengah. Dia boleh dilepas. Come on. Ya. Yeah. Nice. Zaniolo bang melepaskan rebatan. Sikit lagi. Nice lorong untuk Doku. Doku menggunakan speednya. Cut
Tang. Nice. Nice, Werner. Terus mengasak. Antaran ke Salah. Salah lepas menggunakan kaki kirinya. Placing finish yang kemas dilakukan oleh Salah untuk jaringan gol pertama. Nice. 1-0. Okey, masa kedua. Masih lagi terkawal bahagian tengah kita, guys. Lawan kita main full attack di sini, jadi kita kena berjaga-jaga, tidak boleh buat silap. Kesilapan-kesilapan kecil boleh jadi besar tu, guys. Kat Anas. Ke tengah, Barella lepas. Ini yang aku cakap tadi, guys. Okey, kesilapan-kesilapan yang macam ni kita tidak boleh buat. Bahaya. Ditarik situ. Oh, easy goal. Rembatan daripada Gabriel. Satu sama terikat lagi. Okey, corner sini kita hantar sejap di tengah. Kita tap satu kali sejak. Nice. Nice. A trick ataupun a style yang aku pakai kalau corner, guys, ataupun angkatan-angkatan cross-cross. Aku hanya tap. Tap sejak, guys. Okey, aku tap sejak, shoot satu kali sejak, aku tekan tut macam tu. Okey, sudah, guys. Okey. Okey, dapat direbut oleh Foden. Oh, dijatuhkan situ. Teruskan kata pengadil. Laju Doku naik. Apa ini? Berdiri. And change. Cuba masuk ke dalam. Ditolak oleh Alexander Arnold. Tiada respon daripada pengadil. Teruskan untuk Zania Lozini. Counter attack cuba dilancarkan oleh lawan kita. Nuno Mendes. Cuba menciduk. Oh, kesilapan di situ dibuat oleh lawan kita, guys. Mengeluarkan imut. Thumbs down. Habis masa ref. Ya, kita menang, guys. Marah kita punya lawan. Tapi kita menang, guys. Okay. Dua menang lagi, guys. Okay. Dua menang lagi. Okay, guys. Match kita yang ketiga. Okay, match kita yang ketiga. Oi, Pogba. Mukelele Goretzka. Bahaya ni, guys. Okay, free kick di awal game. Angkatan. Nice. Block. Dia lakukan. Finish. Oh, terlepas si Grealish. Easy goal situ, guys, kalau si Grealish. Terlampau banyak masa yang diberikan. Easy, easy goal. Susah mau di defend, guys. Okay, finish macam tu. Jadi ya, kita kalah, guys. Okay, 2-0. Memang susah kita mau tembus, guys. Okay, defendernya lagi kental-kental semuanya di upgrade. Memang susah kita mau tembus. Okay, guys, match kita yang ke berapa sini? 4 kah? Okay. Oh, akhirnya, guys. Okay, di sini ini stadium yang aku maksudkan tadi, guys. Okay, stadium Sanderson Park. Wah, cantik, guys. Okay, biarpun tidak full grafik, tapi kalau gue apa ini full grafik nih, cantik nih, guys. Okay. Ini yang aku mau stadium ni, guys. Wah, cantik. Tapi apa-apapun sini, lawan kita cupnya tinggi daripada kita. Player legendary, guys. Okay, legendary 3 kalau tidak silap tadi. Jadi kalau kita dapat juri di sini, memang cantik. Oh, terlepas lagi kawalan oleh si Salah situ. Bahaya. Barella dari Foden. Nice, balik pada Foden. Untuk Doku di bagian tepi. Tarik ke belakang. Balik pada Foden. Bermain tenang ke tengah. Mencari Werner. Werner tidak seberapa pula dia punya gameplay, guys. Tenggelam sudah. Ups, tarik situ ke tengah. Werner finesse. Oh, ditepis keluar oleh penjaga gol lawan kita, guys. Oke, macam biasa, guys. Lecroy. Aku tip saja. Oke, tidak dapat, guys. Tidak dapat. Oi, Sancho terlepas. Nice, Doku. Pas untuk Gabriel, lepas. Headshot dilakukan. Roulette. Oh, di tackle di dalam kotak penalti. Tiada VAR diperlukan. Terus dibagi penalti. Salah mengambil tendangan penalti. Gol pertama berjaya dijaringkan oleh Salah. Cantik stadium ni, guys. Okay. Mungkin dia punya apa ni, kegelapan padangnya tu, guys. Okay, cantik. Sama dia punya pattern. Cantik dia punya padang, guys. Dan juga yang di bagian tepinya biru-biru, guys. Kebiru-biruan yang kemantapan. Kegairah-gairahan. Kesisan-kesisan. Aduh, kena balas lagi. Aduh, astaga. Ay. Hop.
Sasakan dilakukan oleh Nuno Mendes dapat merebut bola. Gabriel diangkat situ mencari Werner. Oh Werner, please Werner, kali ini saja Werner. Golazo. Berjaya dijaringkan gol kedua oleh Mohamed Werner, guys. Oke. Gol kedua. Kembali mengungguli 1-0 gol di hadapan. Gabriel terlepas bola. Dapat kembali untuk Doku. Nice lane change dilakukan oleh Doku. Lalu dikasih biar sini Doku finish. Tetapi diblok oleh siapa itu tadi? Varela. Bobber. Nice tackle oleh Charles Puyol. Back heel untuk Foden. Cari warna. Belum ada. Okay, nice. Oh lepas. Ke tengah lagi. Lepas. Ref. Teruskan ke pengadil. Rembatan Barella. Sikit lagi. Telemans untuk Diaz. Lorong. Nice pass dari Diaz ke Diego Jota. Link up pemain Liverpool. Kedua-duanya sangat-sangat berbisa, guys. Okay. Terikat lagi. Dua sama, guys. Aduh. Ayayay. Pernah. Buk ala Kroy. Cari Doku. Aduh, lepas lagi Doku. Apa, tengok apa. Direbut oleh Gabriel kembali situ. Kembali dalam kawalan. Salah. Ke Werner. Nice turn yang dibuat oleh Rainer. Apa ini? Rainer pula. Werner. Big shot. Ke dalam. Aduh, lepas lagi, guys. Diego Jota. Oh, lepas juga Diego Jota. Santai. Okey, Doku. Pas untuk Gabriel. Back shot. Lepas untuk De Paul. Buka. Aduh. Di blok. Seri, guys. Dua-dua. Alamak. Susah ni kita mau naik pergi ke legendary, guys. Jadi kita terus pergi ke match kita yang ke-5. Okey, kita teruskan lagi match kita yang ke-5 mungkin. Okey. Masih lagi menggunakan formation 3-5-2. Not bad lah, guys. Okey, formation ni. Tapi memang susah. Aduh, si DM Kante dengan si Pogba lagi di bahagian camp. Dia pakai formation wide formation 4-1-2-1-2. Okey. Match kita yang ke-5 masih lagi mencari kemenangan. Kita kalah 1 kali. Okey. Gunakan formation meta. Konon meta lah. It's okay, meta formation. Doku lepas, ditolak. Cuba diasak oleh Sancho. Doku dan Sancho. Alah. Nice, lepas. Werner lepas, melepaskan rembatan untuk gol kita yang pertama. Lepas si Werner. Nice. Okey, kita di depan 1-0 jaringan Mohamed Werner. Gabriel berebut bola. Alamak, apa yang aku buat? Delay, guys. Sorry guys. Jangan marah, guys. Okay, santai. Nice. Lepas. Sikit lagi, guys. Kalau tidak, angkara-angkara Gabriel sudah. Foden. Mana cari Werner. Sampai. Potong oleh Robertson. Robertson. Grealish. Mungkin triangle dilakukan. Triangle. Pop. Okay. Kosong. Nice. Nasi pada si De Paul. Mencari Doku. Doku. Ke tengah. Gabriel. Doku minta bola. Antaran cantik. Kembali kepada Doku. Kontrol. Tetapi kekasaran dapat dikesan di mata pengadil. Mata pengadil yang besar. Oh. Kurang kemas antaran daripada Foden. Cut inside. Mungkin finish akan dilakukan. Finish akan dilakukan oleh Owen. Untuk menyamakan kedudukan satu sama. Masih lagi. Not bad lah, guys. Okay. Dengan squad yang kita ada. Dengan free to play squad yang kita ada sekarang ni. Aku puas hatilah, guys. Okay. Aku puas hatilah. Kita sampai pergi ke. Sikit lagi kita naik pergi ke legendary ni. Kalau kita sampai ke legendary, kira puas hatilah. Okay. De Paul. Untuk Doku. Oh, lepas Doku. Doku. Fake shot Doku. Lepas.
ke tengah mencari warna. Finesse. Dia lepas. Terus lagi, terus mengasak. Paskan rembatan di blok. Counter attack, mungkin angkatan situ. Tetapi Mendes berjaya mengesan hantaran yang dilakukan lawan kita. Oden to Gabriel. Nice. Ay, sikit lagi. Aduh, seri lagi. Sepatutnya kita menang nih, boleh kita menang. Tapi ya, kita terus pergi ke match kita yang terakhir lah guys. Oke, kita main 6 match saja. Sorry lah guys, oke, 6 match saja. Oke, match kita yang terakhir. Lawan kita di sini kalau dia menang dia naik ke legendary guys. Jadi kita mesti halang dia naik pergi ke legendary. Oi nah. Oi. Cantiknya dia punya squad guys. Counter attack sini, Havert, Mount. Oh lepas itu siapa? Oh hantaran. Nice sekali tapi offside. Offside yes. The foul dipotong oleh Nuno Mendes. Nice. Oh, dapat direbut kembali. Sancho. Oh, tidak lepas Nuno Mendes. Nice sekali tackle dilakukan oleh Nuno Mendes. Aduh. Kenapa? Patutnya boleh limpas tu tadi. Okay, De Paul. Doku balik kepada De Paul. Triangle cuba dibuat. Lepas. Tapi De Paul lebih memilih untuk mencari Werner di bahagian tengah. Melepaskan terimbatan full bar. Antaran ke tengah. Dijatuhkan keras di mata pengadil. Apa punya pengadil lah. Laju diambil. Untuk Hebert. Cut inside mungkin akan dilakukan. Tidak. Nice. Dicucuk oleh Carles Puyol. Corner pertama. Oh, main full defend dia. Antaran Lecroy, no problem. Nice. Dari Gabriel. Oh, lepas Gabriel. Oops, Doku. Mencari Doku. Nice, lepas Doku. Okay, lontaran ke dalam. Minit terakhir. Okay, kita boleh berbuat sesuatu. Nice. Long throw. Aduh. Kurang kemas. Wah, seri lagi lah guys, oke. Okay. Aku mau main satu match lagi, tapi tidak boleh sudah guys, oke. Okay. Tanpa panjang sudah. Kamera aku pun mau habis sudah bateri. Jadi guys, itu saja okay, episode kita kali ini. Untuk formation meta, 3 center back. Memang bagus sebenarnya. Center back, 3 center back yang ada CDM 2 guys. Oke, okay. 1 cam, 1 CDM. Aku tidak pasti level berapa apa ini, formation ni buka. Aku tidak pasti, korang boleh komen di bawah kalau apa ini, formation ini sudah terbuka untuk korang. Not bad guys, okay. 2 CDM memang susah untuk lawan kita dominate di bagian tengah lah guys. Melainkan dorang ada player yang mantap di bagian tengah, keras, okay. Dan juga gameplay dorang lebih bagus daripada korang guys, okay. Tapi ya, ini antara satu apa ini, cara counter untuk orang apa ini, cut inside ataupun terus finish di bagian tengah, long shot, play long shot, dia macam itulah guys, oke. Okay. Lebih kurang macam itulah, terutama sekali si Sancho guys, oke. Okay. Kita ada jumpa si Sancho beberapa kali, tetapi dijaga rapi oleh Nuno Mendes guys, oke. Okay. Jadi guys, itu saja di video kita kali ini di Portman Road to Glory. Kita coba formation 3 center back meta terbaru untuk head to head kita guys. Jadi guys, itu saja di video kita kali ini. Jumpa korang di video yang seterusnya. Kalau korang baru di channel ini, boleh subscribe dan juga like video ini. Kita sangat dekat pergi ke 5k subscriber. Jadi terima kasih guys. Oke. Jumpa korang di video yang seterusnya. Stay safe, stay cool, stay awesome. This is your boy FX, sign out. Peace.